Aisyah binti Muhammad Faris, pelajar daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Hari ini, seperti yang telah semua tahu, tajuk yang saya ingin sampaikan adalah semua mesti kena ada M dan M. Okey, M dan M itu apa? M dan M adalah mesra dan mudah dimesrai. Mesra. Okey, apa maksud mesra? Mesra itu adalah seorang yang beramah, yang pandai berbual dengan orang, yang pandai bertanya kepada orang, maksudnya pandai berkomunikasi dengan orang lain lah kan. Okay, yang kedua adalah mudah dimesrai. Mudah dimesrai ini apa pula? Mudah dimesrai ini maksudnya orang boleh dekati dengan kita dengan senang, orang boleh tegur kita dengan senang, orang boleh tegur kita dengan senang. Maksud boleh bawa bincang dengan senang pun sama juga adalah mudah dimesrai. Jadi Rasulullah SAW baginda bersabda, orang mukmin itu ialah yang mudah mesra dan dimesrai, dan tiada kebaikan pada mereka yang tidak boleh bermesra dan dimesrai. Dan sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Seperti yang hadis tadi merakamkan bahawa lebih baik seseorang itu yang pandai bermesra dan mudah dimesrai berbanding daripada orang yang tidak pandai. Jika kita adalah seorang yang tidak mesra dan susah untuk dimesrai, kita tak dapat banyak bantu orang lain, kita tak banyak beri manfaat kepada orang lain. So ada ayat yang berkaitan dengan hal ini, iaitu surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُمْ تَفَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفِدْتُوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ أَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Lepas tu ada sambungan dia lagi lah. Tapi nak tekankan ayat yang sampai situ je, yang bermaksud maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Astagfirullahalazim. Maka daripada ayat yang saya baca tadi tu, nak katakannya, menceritakan bahawa dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya dengan cara yang lemah lembut. Jika sebaliknya, bila Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya dengan cara kasar, tentu orang-orang umatnya akan lari. Tapi sebabkan cara dia adalah betul, cara dia lemah lembut, mesra dan mudah dimesrai, maka dakwahnya tersampai dengan begitu senang. Mesra dan mudah dimesrai juga adalah satu sikap yang boleh menunturkan beberapa sikap lain yang buruk. Contohnya marah, kesombongan dan juga hasad dengki. Jadi marilah kita semua tanamkan sifat M&M dalam diri kita. Bukan makan coklat M&M je tau, tanamkan sifat M&M sekali, okey? Riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang tidak mengasihi manusia, dia tak dikasihi Allah. Jadi sampai sini sahaja untuk topik ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam.